Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu, panjang rezekinya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala sesuatu ataupun yang sakit. Semoga segera disembuhkan oleh penyakitnya. Amin. Saat ini mau ke rumah Mbak Tiwing ambil paketan sambal dari Mama ya, teman-teman. Yuk kita ikuti perjalanannya. Mau ke Kuntau KFC, ke Wancai, ke Swipe, tinggal Kotras, Nampoin, Oper Waripe, terus ke Yontong, Lamtin, terus Nukong. Ada turun dinar kok ini. Kosong. Seimen tao gan chai mo, qing bu yao kao di che mei. Please stand back from the train doors. Kosong untuk yang tadi turun di Waribih. Kita pindah ke kolam khas, pakai ke kolam yang jurusan kolam khas pak, kita naik FTR lagi ya di kolam khas. Kita jalan sebentar, kita ke jurusan kolam khas pak. Ini lumayan jalannya, lumayan ya. Ini banyak orang, ini Mas udah sore tapi banyak orang, masih rame ya. Pada pulang sekolah, pulang kerja, banyak orang. Sebenarnya saya agak lupa karena lumayan jauh ya. Kita ke jurusan Yautong ya. Kita ke Yautong. Ke Yautong lain. Kita naik ini dulu, nanti kita over di, kita naik di kolam ya. Kita nanti turun di Yautong. Kita turun di Kuntang, langsung ada kereta ke ini, ke jurusan baru, ke Kuntang ya. Nanti ini suasana MTR Kuntongnya seperti ini ya. Ini beda dengan yang di kota-kota itu, dia itu ada atasnya itu apa, pagar ya. Kalau di sini ada pagar. Ada pakernya, keretanya ya. Oke, kita sudah sampai di Kuntang dan kita menuju exit A. Ini ramai sekali, kita cari exit A1 ya. Kita cari exit A1, banyak banget orang ya. Saya di atas sana naik. Oh, exit A1 ini orangnya banyak, nyumpel pada naik MTR ya. Pada pulang kerja, rame sekali tadi. Oke, kita ambil ke exit A. Hantri. Siapa tahu nanti kita memajikan nama. Ke exit A sana ya. Ini kan kita ke itu subuh, exit A sana. Exit A ini besar sekali ya. Sebelum dong ke sana exit B, terus aku mau ke sini exit A, sana exit D.
exit A ya. Exit A, mau ke exit A. Exit A ini mungkin exit A ramai sekali. Exit A. Lama nggak kesini ya, jadinya saya sebenarnya agak-agak lupa karena jarang sini dan jarang libur ya. Dulu itu saya pernah kerja di daerah sini. Tapi wah, itu lihat itu. Nyumpel. Ada apa itu? Nyumpel kayak begitu kan rusak. Banyak. Kita sudah di sampai di exit A, Human Square ya. Human Square kita. Nah, ini anu apa jenis? Kayaknya MTR-nya ini ruwet. Ruwet. Burak ya, burak. MTR nyumpel ya guys. Orang apa semut? E1 soalnya. E1 ya. E1 sana ya. Halo, saya orang yang FTR. Ini ya, E1. Kanan jembatan. Turun jembatan ya. Sana itu EPM. Nah. Turun tangga. Nanti jalannya agak lumayan ya. Sana itu EPM. Kamis sekali hari ini. Hari Kamis pada pulang kerja. Ini ramai sekali perjalanan. Saya sambil nyari jalannya ya. Saya lihat dulu itu. Kayaknya baru ya teman-teman. Dulu itu di sana itu enggak ada. Itu jalan ke EPM ya. Atasan itu jalan ke EPM. Ini ada orang jualan apa ini? Oh, dompet. Mau coba lihat dulu ya. Ada orang jualan dompet. Tas. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya apa ini? Malah gone iki malah teman-teman. Kayak dulu itu enggak ada gedung itu. Itu enggak ada itu. Sana itu beda, sudah beda. Thomas Cek Street. Sana itu dulu majikan saya. Di atas sana. Kita naik jalan ke atas. Kita jalan kaki saja. Lurus. Human Square. Turn left. Human Square. Turn left. Sana ada jalan enggak tuh? Kita belok. Ini daerah saya lupa. Agak lupa teman-teman. Ke rumah mbaknya ini mau. Rumah Mbak Diwing. Ini lurus. Lurus terus ya. Mungkung kita belok kanan. Kita lurus ya. Mobil dulu itu belum ada jembatan itu, sekarang udah berubah, jadinya saya bingung. Dulu juga pernah jalan di sini tapi agak lupa karena kan jarang kesini. Terus kita lurus ke Sunwo. Lurus ya guys, lurus cek hang. Terus kita ke sana. Kayaknya lurus ke sana ya guys.
dan di sini kalinya taman di situ gue miliki dan main sama anakku di taman itu, taman gede itu, terus tam pasar, jalan ke pasar. Sampai dulu saya pernah beli di sini. Beli sampan di sini. Nah. Kacang. Apa sih? Lumayan ya. Ini banyak orang beli. Capek. Di sini jalannya jauh. Ke rumah Mbak I. Jauh sekali ya rumahnya. Di sana, di atas sana rumahnya. Sabar. Nah. 450 masih di sana. Ayam mah. Itu saya pernah kesini tapi lupa ya, kawan-kawan. Mah. Kan sambil jalan-jalan exercise. Ya. Pasar. Ini pasar ya. Pasar ini. Ini ada pasar. Sana-sana pasar. Sini kayaknya murah. Rasanya. Orang jualannya. Balik. Udah POC. Ini guys, ini pada ngantri bis ya. Di sana ada taman kecil. Kayaknya sih dulu jalannya di sini, saya lupa. Udah lama beberapa tahun saya nggak jalan di sini. Jadinya jalannya lupa. Di sini ada Circle K yang besar sekali. Nanti saya telepon dulu. Karena lupa rumahnya. Kayaknya dekat sini deh. Kayaknya dekat sini nih. Ini kan ada taman. Taman naik ke atas. Taman naik ke atas. Oh iya, daerah sini kayaknya. Belok. Malah rumah Mas Gan. Puter, di sini ada jalan enggak? Ke atas. Ini jalan orang gini taman. Kayaknya ke sana, tapi saya lupa. Jalan ini anuku. Ini saya keblasuk. Yes, ternyata kesini. Lupa rumahnya di sini, guys. Jalannya lupa, rumahnya suwe enggak rene. Aku enggak arep rene, gojek-gojek lali. Temu Mbak Tiwing. Ha. Sapa? Video. Oleh. Halo guys. Akhirnya baru pulang dan sudah ketemu Mbak saya, Mbak Titi. Ini baru pulang, perjalanan pulang. Sudah malam ternyata, enggak terasa sudah jam 8 baru perjalanan MTR. Ya untung terus ngoper ke Waringin. Di Causeway Bay nanti naik Shupa karena udah lewat jam 8 gak ada shuttle bus ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjang selalu, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dari segala sesuatu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jadi, selamat
rumah. Sudah malam. Sudah datang. Sudah datang. Dia mau ikon anu malahan anu telak menirmu. Oh, cak kumur. Hei ya.